Sekitar 14 jutaan sudah bisa dapat mobil. 14 jutaan, 15% yeah. Potong lagi sama promo ya. Iya. Jadi DP 14 juta bisa bawa pulang. Iya. Untuk bawa pulang Signa tipe M. Tipe M atau tipe D? 10 juta lebih. Jauh ya? Jauh. Pokoknya diskonnya gede banget pokoknya untuk tipe yang 1200cc yeah. Karena masih ada sisa stok 2022. 1300cc tipe R nih, masih ada stok 2022. Banyak nggak stoknya? Untuk stoknya terbatas sih, Om. Kembali di Prodeva Channel, kita main ke Astra Daihatsu Gintaro. Sekarang saya udah sama Om Juher. Om Juher. Iya. Nah, kita mau bahas ini nih. Sigra ya. Sigra. Sigra ini mobil 3 baris yang paling hemat. Iya. Dan kita cari tahu apakah di sini masih ada stok 2022. Bisa lebih hemat lagi. Betul sekali. Oke, kita mulai ya. Oke. Daihatsu Sigra itu kan ada macam-macam ya. Macam-macamnya, iya. Kalau yang ini tipe apa? Ini tipe 1000cc. Tipe M. Tipe M 1000cc. Jadi ada 1000cc, ada 1200. Yang 1000cc ini dibagi lagi. Dibagi lagi. Ada dua. Oke. Okay. Untuk 1000cc tipe D dan okay. Tipe M. Nah, tipe D sama tipe M. Yang 1000cc ini bisa dibilang ini tipe paling murah. Paling murah. Berapa? Untuk tipe D, OTR-nya itu 142.550. 142 juta bisa dapat mobil 3 baris. Kalau yang ini tipe M berapa? Tipe M itu 154 jutaan. 154 iya. Jutaan, berarti selisihnya 12 juta ya. Selisih 12 juta dengan tipe D. Nah, bedanya apa tuh? Bedanya pastinya kita bisa lihat di ring peleknya. Peleknya berarti yang D lebih kecil. D lebih kecil ukuran ring 13. Oh, dalamnya? Untuk dalamnya itu di bagian depan itu ada untuk tipe M itu bisa CD player. Oke. Okay. Nah, kalau yang D? D itu belum bisa, ya. Belum bisa. Terus AC untuk sama? Untuk AC-nya beda. Untuk yang tipe M ini sudah double blower. Untuk tipe D belum double blower. Yang tipe D itu AC-nya di depan aja. Iya, di depan. Berarti aja. Beda 12 juta tuh ya. Iya. Nah, yang 1000cc ini stok 2022 masih ada. Untuk stok 2022 untuk tipe D dan tipe M itu sudah habis. Oh, sudah iya, habis. Sudah habis. Adanya 2023. Adanya untuk 2023 NIC-nya. Kalau NIC 2023, teman-teman kalau mau kredit DP-nya mulai berapa? Untuk kredit itu DP itu mulai 15%. 15%. Iya, dari OTR. Dari OTR. Iya. Jadi sekitar untuk berapa sekitar tuh? Itu sekitar 14 jutaan. Sudah bisa dapat mobil. 14 jutaan, 15% yeah. Potong lagi sama promo ya. Iya. Jadi DP 14 juta bisa bawa pulang. Iya. Untuk bawa pulang Signa tipe M. Tipe M atau tipe D, NIC 2023. NIC 2023. Oke. Okay. Kalau yang NIC 2022 adanya tipe apa? Untuk NIC 2022. Untuk NIC 2022 itu ada di tipe X dan R. Tipe X dan R, 1200 ya. 1200. Kita bahas itu, ya. Baik. Ini yang 1200. Ada stok 2022 nih. Nah, ini sama ini beda nggak? Beda. Beda ya? Oh, pasti beda. Untuk ini tipe Sigra 1200 tipe X. Oh, ini ya. Tipe X. Ya. Kalau ini? Untuk ini 1200 tipe R. Tipe R. Ya. Nah, bedanya udah kelihatan banget tuh ya. Banget pasti. Yang ini nggak ada fog lamp. Ya. Yang tipe R udah. Ini udah ada. Lemnya peleknya beda. Peleknya berbeda tentunya, Om. Peleknya beda. Yeah. Kalau yang tipe R ini udah paling komplit ya. Udah peleknya racing. Pelek racing. Yeah. On, udah ada fog lampnya, ada talang air. Betul. Komplit. Komplit semua pastinya. Dan ini stok 2022 masih ada. Masih ada. Kalau transmisinya kalau 1200cc ini yeah. Udah ada yang matic ya? Sudah ada yang matic. Untuk transmisinya itu ada matic dan manual. Kalau ini ada matic juga matic nih. Juga. Yang masih ada sisa stok 2022 itu semuanya. Iya. Untuk tipe X itu ada di matic-nya, untuk tipe R matic dan manual. Oh, tipe X tinggal ada yang matic aja. Iya, tinggal ada matic. Kalau yang R matic manual masih ada. Matic manual masih ada. Masih banyak apa terbatas? Itu terbatas. Cuma ada 4 unit, Om. Oh, gitu. Iya. Berarti harus cepat-cepat nih. Harus cepat-cepat deh. Cepat-cepat. Pokoknya. OTR-nya nih untuk iya. Tipe X yang matic berapa? Itu 176 juta. 176 juta.
juta. Itu belum potongan ya? Belum potongan tentunya. Kalau yang ini? Matic 186. 186. Ya, oke tuh. Pasti Pak Om, pasti diskonnya besar-besaran. Kalau 10 juta lebih ya? 10 juta lebih. Jauh ya? Jauh. Jauh. Pokoknya diskonnya gede banget pokoknya untuk tipe yang 1200cc ya, karena masih ada sisa stok 2022. Tapi udah terbatas banget ya. Terbatas banget. Tinggal terbatas Susah banget. Tinggal 4 unit lagi. Tinggal 4 unit di sini. Jadi teman-teman yang minat percepat-cepatan kontak Juher nih dari Astra Daihatsu Bintaro. Nah, oke, ngomongin stok 2022, ya. Berarti DP-nya bisa lebih murah. Pastinya, Om. Ini mulai untuk DP untuk tipe itu mulai dari 12 jutaan. Mulai dari 12 jutaan ya. DP-nya. Padahal 1200cc ya. 1200cc. Tapi DP-nya lebih rendah dibanding 1000cc. CC. Karena ini stok 2022 dan terbatas banget. Ya, teman-teman harus cepat-cepat. Kalau angsuran paling rendah mulai berapa? Angsuran itu paling rendah mulai dari 2.800. 2.800 bisa iya. Bisa ngasur ini nyicil Sigra tipe Sigra 1200 tipe X maupun R. Tipe X maupun tipe R nih. Iya. Pokoknya teman-teman yang minat Sigra itu lebih hemat puluhan juta. Iya. Tag aja Astra Daihatsu Bintaro. Oke, kita berburu Daihatsu Nik 2022 lagi. Berikutnya ada Xenia. Xenia, betul. Masih ada stok 2022? Masih ada stok 2022, tapi untuk tipenya terbatas, Mbak. Oh, tipe apa aja yang ada? Untuk tipenya itu tipe X dan tipe R, Om. Tipe X, tipe R? Iya. 1300cc. 1300cc aja? Iya, 1300cc. Kalau yang 1500cc? Untuk 1500cc sudah habis stoknya. Sudah habis? Sudah habis. Ada pun Nik 2023 ya? Iya. Oke, kita bahas yang Nik 2022 aja, biar hemat. 1300cc yang ini ya? Iya, seperti ini. Ini 1300cc tipe R. Tipe R, 1300. 1300cc tipe R nih, masih ada stok 2022. Banyak nggak stoknya? Untuk stoknya terbatas sih, Om. Itu terbatas stoknya ya? Cuma ada 4. Tinggal 4 unit? 4 unit. Selain tipe R, ada tipe apa lagi? Tipe X 1300 juga. 1300 cc tipe X juga masih ada stok 2022 dan itu juga terbatas. Jadi warna untuk Nik stok 2022 itu nggak bisa milih iya. Pokoknya iya. Adanya apa adanya tinggal apa. Disesuaikan aja ya, betul. Cocok apa enggak gitu, betul. Kan ya, tapi memang yang Nik 2022 ini lebih hemat ya, lebih hemat, diskonnya pasti besar. Diskonnya gede pokoknya. Iya, gede banget. Bedanya jauh iya. Dengan Nik 2023. Oke, mulai dari yang ini nih, yang tipe R. Ini OTR-nya berapa? Manual 238.100. 238 juta iya. Untuk tipe R manual. Tipe R manual. Kalau yang Matic-nya CVT. CVT-nya itu All New Xenia 1300 R CVT itu 255.600. 255 juta. Iya. Tuh. Dan itu belum dipotong. Belum dipotong, diskon. Potongannya gede banget kalau 2022 ya. Nik 2022. Nah, kalau tipe X? Untuk tipe X-nya, Om. Baik, untuk tipe X ini kita ada di Matic dan manual. Nah, itu masih ada semua 2022? Itu tinggal stok tinggal 2. Tinggal 2 unit? Iya, tinggal 2 unit. Untuk manual 227.100. Iya. Yang Matic-nya. Untuk Matic-nya itu 244.500. 244 juta iya. Tuh. Itu belum potong diskon pokoknya. Belum potong diskon pastinya. Kalau udah dipotong diskon bisa nggak dibawa 200 juta? Untuk dipotong diskon belum, Om. Harganya mulai dari 227 juta iya. Yang manual, tapi yang stok yang 2022 CVT. Tinggal CVT aja. Nah, kalau teman-teman mau ambil kredit Xenia iya. Yang mulai dari tipe X itu kan masih tipe ada X, tuh stok iya. 2022. DP-nya mulai dari berapa? Untuk DP itu mulai dari 14 jutaan. 14 juta aja? Iya. 14 juta itu langsung bisa proses. Bawa pulang Xenia. Betul sekali, Om. 14 okay. Juta sudah mantep proses. Tuh. Mumpung ada stok 2022, makanya DP-nya bisa mulai dari 14 jutaan. Iya. Kalau angsuran paling rendah mulai dari berapa? Untuk angsuran itu paling rendah itu mulai dari 2 jutaan. 2 jutaan aja bisa ngangsur iya. Mobil Xenia ya? Bisa ngambil mobil Xenia. Nih, kontak aja Juher nih. Dari Astra Daihatsu Bintaro. Bintaro.